Nah karena peniraman berikutan peniraman TV sendiri pun bukti kan bersyambu berikut di antaranya amal kehampun pernah ikhafi jatuh dan kerti mumpulin aja disitu walaupun dari Maria itu dari kafe balik dari masjid. Jadi kak para muslim toleh gigi guru berkaca dengan sedia anak tadi itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa pun jaga kudu berpanjenengan. Asabab anak berita kula sih nyelametan diri kula berpanjenengan sedaya wa kuna yadun Allah Subhanahu wa taala. Arep nunggul berpanjenengan beni anak foto berita mun berhasil manehi mun abek insyaallah ratah tak kira hutan mereka nikah nomor dimbulin. Benimun anak itu berhasil buat putra jadi bupati malai nyaman banyak dunia benih pernikah para muslimin saya harap pernikah guna berpanjenengan sebagai resepo insyaallah pada harapanah adalah waladin solehin yada'ullah anak soleh anak bagus sesiap adu akhirin tua alhamdulillah. Sadar dulu mereka di antaranya yang mungkin si bocah pintar Hanafi Ustaz Hanafi dan dulu berita dan diri tiga mungkin ku tak ingin amar ke sekolah menikah berde kata alim-alim ben kata amankin menikah pernah pendius amma sekadar menikah uning malena kanak sekadar dekat itu cerita insya Allah boleh bisa imam fa'ataki bisa irasa hati diri sepuh celepah letak usaha kuyalan kubur cerita. Idalem tu alam dunia salah semakin dia andi ana atau roja insyaallah boleh berpancing dengan ampun bangga alhamdulillah boleh berengak kadungi ke Pak Habibie terletan dungi ke Pak Habibie kapan mangkin dulu nyaman ada Pak Kemarlona bini mateng anak beri luar kapi. Kapan mungkin ini keparlo jaga seramar kembung mati anak tak bisa hadir amar kebenika-benika beli warga kapi lebih kedetan aromasa siklamun pendidikan umum kak itu tidak begitu penting sepaling cek penting kak itu kedetan dari kata gini ketika diperlukan mungkin beli alomporong sedaja berkeluarga beli sedaja lebih kedetan dulu nyaman sejak celepak kan kuirek sebuah dua mager muka gulungan panjenengan sedari kain to anak berita tadi anak solehin solehat amin Allahumma on mungkin gulungan panjenengan kedetan jadi nyaman lah pernikah buat kepatian toreh tonton gulungan panjenengan aduhi buat pati jadi sekadar lah kedetan jangan Allah Ta'ala pernikah tangki. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang mukmin, hari itu insyaallah sedaya si hadir menika orang mukmin. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sehingga dunia ben anak kakek kan Allah Ta'ala sampai melopah kakek menyebabkan kakek sibuk sampai lopah adikir enggak ke Allah Subhanahu wa ta'ala dunia ben anak penikat rekan si melopah Allah dunia ben anak penikat rekan si melopah Allah. Maka bi Allah Ta'ala ta'ala tulihikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai dunia dan anak kakek melupa kakek tak mengingat kakek kesengkong jangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika gue berpansi dengan kakek itu mungkin repot dan anak sampai tak berjum repot dan dunia sampai tak berjum gue berpansi dengan apa yang terjadi. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Orang yang ngelakoni gak diburuk maksudnya eprepot berdunia eprepot di anak sampai tajam bajam orang yang berikan Allah Ta'ala ekocan al-khosir orang sebekal rogi rogi dunia rogi hidup akhirat ikah para muslim
Rogi negakan men. Kimun arpena orang baku selamat mereka terus warga. Mun mungkin celaka rogi berikan Allah Taala mesti kena kena terang. Ketika neraka teredar, ini apa? Cak ulama-ulama sebenarnya kita kali ber. Apa yang sebenarnya kita itu teredar? Bagian daripada api neraka. Apa yang sebenarnya kita itu teredar? Asalah lakan ingat lagi dari neraka. Cuma bagian kecil. Bagian kecil dari api neraka. Malah malaikat Jibril minta ke malaikat Malik penjaga neraka kan itu. Malaikat Malik minta apa ya sekali? Tapi apa? Ini bantunya. Apa bahaya ini bantunya? Bukan ini. Ini sebenarnya apa? Bikinah korma. Apa bahaya? Separuh namun. Minta nabur separuh dan bikinah korma. Lah separuh ini bikinah korma. Kan itu ternyata makin ini kan. Dibeke. Ibege mereka bening cuma secawan segelas mereka sih ibege tekan malaikat telah punten ibege ke dalam lautan panas nalkal lautan gak itu ipindah ke lautan yang nomor dua masih nalkal panas ipindah ke lautan yang nomor telo sampai petong polo lautan mereka petong polo kalih rendaman di dalam 70 lautan gak itu. Ini kabel mereka sebekah dunia berikan raja dan separuh dan bikin korma. Lah sampun mangkene mbah menika tenan. Separuh dan bikin korma. Apa neraka sampun direndam di lautan 70 mangkene mriki iki bentuknya. Isabe kertas gunung terbakar gunungnya kak itu. Terbakar kak itu tenan. Kok usah apa iki guru mriki dadi bentuk mriki. Coba berjabat teman ini sampai buat amber, mentak nebel, mentak ler, mentak rebel ini, mentak apa itu ten? Mau nebel teman ini kemangkin kecil, yang dari memangkin ini lah buat amber, mentak apa ya? Ya? Lah apa ya sih dari kan? Kesemua segitu yang ganda, jadi kan dari kan? Manjang dan nyaman lah wafir dan jangan situ riwayat. Lau anna wahidan min ahli dunia, andaikan satu orang penduduk dunia mengenia dilemparkan ke dalam api neraka. Sakitnya luar biasa, pedihnya luar biasa, sakitnya luar biasa, penyesalannya luar biasa. Ampun tak ingin saya jumlah tak nyaman tak sebarang di dalam neraka. Ampun, maka mau di dalam neraka kan itu ternyata digambarkan di dalam Al-Quran. La yamutu fiha walayahnya di dalam neraka kan itu tahu di eko cak tahu di odi eko cak mati bunten tak mati jadi makin di dalam neraka kan itu tetap odi cuma makin odi kan itu pada bagian tak odi cuma makin benernya apa kan itu pas tadi kenapa mereka boleh. Andaikan seorang yang dimasukkan ke dalam api neraka sudah penyesalan, sakitnya, pedihnya luar biasa dan sebagainya, pas yale ke alam dunia. Kapoi alam dunia sebenarnya semakin aku di sambian sehingga gue anak-anak sama sabar itu nikah bisa tidur 70 tahun tidak bolak-balik karena nyaman ngetretan. Kapanian dari apa yang terak kemangkin berikan sambil kau ibu dia kan betong puluh tahun kan itu tedung tak beli dari jelek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pas pun bersambian ini masuk akhir ke atas mati dan selamat tak amin Allahumma amin. Ini mereka pun berpancing dengan mereka lah gambaran lagi ya mana ikin tu. Bu Nawati ampun nanti kelomo makin kita datang banyak dunia berarti cuma kita yang biasa ulama ya Allah banyak makin nanti kelomo kita muda Al-Qamar sampai lebih enak lagi sama Al-Qamar di Saudi ada yang dulu kisah ini pernah penyamana kong baru yang sedih ada yang gila ada yang gaul lagi ganjar lagi gitu.
Dapat boleh disujud sambil sujud lagi. Tiba dekat nak tiba dekat mulai sudah dia cerita. Ya Allah ya Rabbi kari. Pas makin nega termasuk kiai na, Ustaz Suhar. Jadi kiai Ustaz Suhar. Berarti kiai Ustaz Suhar kali itu kiai Rusdi merantik lagi. Agar kiai ijabe termasuk kiai Mujtaba Bukhari. Hati dal umur ni bulan itu termasuk guru badan Allah. Banyak makin kali itu ulama-ulama kali itu hati dal umur. Lepas ni kita tanya apa arden? Lari kita lagi. Jadi guna berpancing dengan ni, kau mesti ada kerja berfikir. Eh, kena bagi buat apa? Sekali itu terima. Eh, kena bagi buat apa? Di penerapan apa serapa orang kan dia? Mari tu betong ngalir boleh. Mari tu betong ngalir boleh. Mari tu betong ngalir boleh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi jaga jin nabi lah kan benar, tetan. Ja'al mautu baltatan. Datangnya kematian ini tiba-tiba. Abun gegen. Ke rumah sakit sendiri saja. Sekali itu para muslim. Tak sakit abi tak tinggal lho. Ternyata saya sakit abi tak dimati. Boleh buten? Boleh buten. Tak aku telah mati yang berabun ini. Ini sekeluarga saya latihan ini. Ternyata dia ini. Serius-serius mungkin ini kegelu nyaman lah, tinggal umur. Lep, ini setanya, mana ini kegulungan panjang dengan saya. Mana ini berita, kematian seorang tak sakit, mati. Ini kebiasaan saya kuat kegulungan panjang dengan diri pelajaran. Mohon mungkin ini kesematian ini, letuah lagi nyaman, letuah. Saking abi yang lekapan senapan rumah sakit pas mati, ini masuk akal kerana begini. Mungkin kengode kerana kengode sehat lempo sopi mati. Jadi kahuluan maksudnya tonton nanti perhatian. Lepas Imam Luqmanul Hakim, Imam Luqmanul Hakim kah itu mungkin dunia mana? Adil buku potra rajam al insan aslafu aslafi manusia dong ada 3/3 itu cak kasar lah maksudnya kan kenapa manusia dong berada telok per telok maksudnya kan kenapa seper telok berarti kan kenapa berarti manusia berikah berada telok para muslim senomor situ kak itu. Karena penyamanah manusia pernikah lillahi andin Allah. Senomor dua pernikah linafsi andin abang manusia itu sendiri. Senomor telok pernikah yang Imam Luqmanul Hakim tadi itu lidudi andin ola. Kuliman manjir dengan ini lah. Benar-benar pernikah lagi. Nomor situ sengandi Allah. Nomor dua sengandi berdiri. Nomor telok seandi olah. Ini mesti di Allah makin pernikah. Nyabun kan itu terhitan di Allah Ta'ala pernikah. Mohon Allah Ta'ala mau nyabun kan itu terhitan. Abu, tak pilih malam, tak pilih siang, tak pilih sepu, tak pilih jam telok, berkandung karma Allah Ta'ala pernikah terhitan. Kalah terhitan. Sendiri Allah. Lemon mangkin jalannya berdiri-diri, gulung berbanjir dengan perkeretan. Napas gulung berbanjir dengan si Andi dari Golden Berlian. Fa'amalu. Lah, kono gulung berbanjir dengan. Lah, kono gulung berbanjir dengan. Jadi Golden. Si Andi kelakuan bagus, mungkin arepan gak itu. Kenapa gulung berbanjir dengan berjir? Mantan buka. Amin Allahumma. Silakan ini kelakuan coba. Ini kan itu mungkin mereka dulu belum berpancang dengan tontonan esen raka. Ini kan dulu nyaman agak begitu. Pun pas mungkin ternyata dia beramal. Pas si nomor telok ini kan jadi Imam Luqmanul Hakim. Sisi turi dong si nomor telok ya. Nah dulu nyaman lidudi aning ola. Nah apa sering ola kali itu fabadaluhu berdeng. Dari cetak sampai ke bapak-bapak itu pak, guru bersangka tak berhak.
Kemarin satu kuburan pergi makin, kau tak tahu apa yang terjadi di dalam kuburan pergi makin tahu ni kerja mana. Panah pecacen, panah peolak, panah peolar, panah pemangkin dia, binatang-binatang buas lainnya yang akan memangsanya pada tahu ni enggak itu para muslim. Oleh itu baca dengan amal-amal kan itu cerita. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Manusia itu ikana amalu khairan fa kana jazau khairan. Manusia berikut bila lakukan bagus, dia balasnya bagus. Wa ikana amalu syarran fa kana jazau syarran. Bila lakukan cuba, dia balasnya cuba kan itu cerita. Mungkin berpancing dengan ini kebagusan, mesti mereka di Allah Ta'ala yang balas bagus. Mengkulipan pancin dengan akan dicoba tak mesti iblis juga ya Allah Ta'ala cuma kayak noro umum mah kok indah sediasa kan itu tetan mengkulipan pancin dicoba tak menutup kemungkinan kulipan pancin dengan isepore juga alhamdulillah karena rohman rohimah wafurur rohimah Allah Subhanahu wa Ta'ala ahlinya orang Allah Ta'ala lebihkah para mustahil wabahnya istighfar ini seorang Allah Subhanahu wa Ta'ala menggulungkan bangsa ini seorang Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala sakit astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim itu biasa. Makanya makin berikut orang mati berikut beritahan lakan berperintahan dari Kanjeng Nabi. Eku kuat perintah dari Kanjeng Nabi kan itu di antara beritahan tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum walau bitamroh otakum walau bitamroh din mar sedekai abon sedekah kakwe abon din wa amma utakum termasuk orang yang kakeh keluargana sebar semati-mati mari sedekahin bahasan berarti rebeh jadi kita ditanya rebeh walau kita meroti malam di saat debu dan walau bisik kita meroti separuh korban sesebek korban amar ke dari panglon sedekah maka jangan kurang selain ini kan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum maut mal sedekahi sebagian dunia kaki dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kadina mungkin dia min qabli an ya'tiya ahadakum maut sebelum datang kematian kepada anda mon orang mereka datang kematian datang fayaqulu muta bagi orang semati mereka beritahu semuncak dia semuncak mereka orang semati dia fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa'akum minas salihin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala orang separah mati dengan muncak Rabbidu pengiran kaulah laula akhartani ila ajalin qarib saya pemundur lebih panjang dengan kematian badan kaulah ya Allah si mati badan kaulah gak itu lebih panjang dengan ibunda ila ajalin qarib waktu semuni saus naman boleh sebulan seminggu berharga napan boleh seminggu, satu hari berharga. Napan boleh satu hari, satu jam berharga. Napan boleh satu jam dibalikkan satu menit berharga, kan? Misteri kan? Mau satu menit penundaan kematian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kul bersambian sempat puja. La ilaha illallah. Oh, mati. Mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal al jannah sapa seminggu dina oca yalam dunya la ilaha illallah pastake swarga kana alhamdulillah ana pemuno oleh mati ini kata Allah Taala rabbi laula akhadha ila ajalin qarib ya Allah pola saya pemuno di dunia ya Allah tinggal bagi sembunyi ya Allah tinggal bagi nang sembunyi ya
Allah. Naban boleh sejam, naban boleh sehari, naban boleh seminggu, naban boleh sebulan, naban boleh setahun. Kadito baru dirasakan Tuhan. Kenapa dirasakan orang gelang kematian kadito? Bulan sambian si selamat si bagus Tuhan. Calon tempat yang akan didatangi si hanya suarga kadito sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Maka ada pada orang yang mati senyum, maka pada orang yang mati iseng, maka pada orang yang mati mudah boleh buat kadito, berarti pertanda orang baik di dunia itu Tuhan. Alhamdulillah. Sebaliknya Tuhan. Mun orang dikatakan mujud setan, kematian tempat nerakanya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang matanya melotot sebati. Benar ya. Mata melotot, bedengapi sebuah makin ke bedeng setan. Ulpa cilana bedeng kene. Nikah dari nata kerja ngabesaki calon kenengan sik mulaina nang alam akhirat setan. Inna lillahi wa inna ilaihi kini kembali tekanan semuanya terhadap pola sempat baca la ilaha illallah kelamban berakhir kalimah la ilaha illallah pola ba'aban nikah mendapatkan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bila di Nabi terhadap perintah perintah katina paman ketiga toi guluban sampian periga faksiru minkowli la ilaha illallah pemenya la ilaha. Kenapa ni Eropa banyak kalimat la ilaha illallah kudu bersambian ga itu fa inna iblisa kola iblis setan ga itu muncak setan muncak kasi nama manggil meriga ahlakun nasa bidhuno dan kula merosak meresah meriga kalau bentusah busah busah ada meresah yang berusaha ngajak kudu bersambian mereka sanyal setan mereka terlihat ngajak 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 ada ngajak Jumatan, ngajak atahlilan, ngajak aziarah kubur, ngajak selalu lain. Ada saya menuliskan itu. Paling terhitungkan itu saya menuliskan itu ngajak berilah ahlak tunas sedih dulu. Sehingga meresah kalau bencara dosa. Dosa nunggu lupa panjenengan terhitungkan. Tau sare kok nunggu panjenengan jadi dosa. Ketika alam-alam dan kira-kira pas aduk kering lain teretan arasa ya Allah ya Rabbi ya Dari saya ingat teretan kuleban panjen dengan mereka alam-alam dan orang lain itu kudu siap makin ketarasanan siap adungi bagus orang lain siap makin kadito mainga orang lain makin mereka alam-alam kadito teretan. Asal pun orang alam-alam biasa saya akan kira-kira urusan halal urusan bagus cuma melebihnya tretan dari lagi nyaman melebihnya tretan mangkafur kalamu kafur khotohu rencana ngarap tretan au kamakul memangkin ke orang pak lebihnya usah tretan ini kebanyak lopotan pertama halal kaki mana ya dari mengajar di dari apa dari ya saya boleh kaki pun jadi lama kaki dari lagi ni kemana telur jadi lama lagi pun temun kaki lagi lagi orang saya kerugiannya beri ya kalau joran kau belinya siapa kau jalan enggak lu kau belinya menikah lagi ni malah cenderung kan tajam itu pagi pak kuntoin ruah mau buat ruah ya lah boleh makin lancar boleh keluarnya ya Rudi nggak nur lah lancar boleh makin tuh saya nggak guru bersambian di kencing nabi pertama rabu yang ruah pasar orang tidak perlu banyak makin kebagusan pernah punya mana kunci Islam kunci agama kunci makin kebagusan beri kembali lagi di kencing nabi dibu di negeri kan akhirnya bukan jadi kencing nabi. Kufare jahala jaga ini kanji nabi aja nanti pasti gitu kufare jahala jaga ini lebih bagus orang yang beri ahli ibadah yang banyak dengan muntai jaga lesan beri sila beri yang tidak bertulang beri ini kegulungan panci dengan mereka
sedekah dunging lagi pola maris yang ada kesetagi zaman selamun merusak mereka andi empat perampok. Perampok yang pertama adalah perampok yang berupa malaikat maut, malaikat Azrail, malaikat pencabut nyawa, malaikat mundurkan malaikat setan, makih bini presiden, makih laki anak presiden, malaikat sudah maunya perampok ya tidak bisa diundur. Situ. Perampok si nomor dua di antara pernikah dulunya mana anak yang berupa ahli waris. Mun bapak embu lemah ke pernikah teretan ikin bikin dunia dekat itu teretan di anak pria. Mun anak tak bener berarti makin tiga mana si atam bapak resah rekuat teretan. Mun anak bener pola dulunya mana makin tiga waris ibagi ikhbi sedekahnya ikhbi rebana nyelamat yang banget kuat teretan. Sinema teluk kali itu teretan di antara nemangkin pernikah berarti kagele abeli kagele debune Imam Luqmanul Hakim kati napa olah termasuk binatang-binatang kan itu rampok teretan rampok hulman panjenengan melemati baben mulai kekuburan bersalah langkah memangkin badan hulman sampai akan dicabik-cabik oleh binatang-binatang yang didatangkan oleh Allah. Saya tak kalah penting teretan makin perampok yang nomor 4 pernikah. Perampok yang nomor 4 ini adalah musuh-musuh kita di dunia, sesama manusianya, musuh keseharian juga teretan, lebih keteretan. Kudu bersampian sandi salah satu sama lain. Arasana jandele, senyaman mereka teretan, orang saya rasa teretan. Musa arasana tiga, muntah dalam itu sekolah, Allah Ta'ala tidak akan memberikan ampunan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuluban sambian mereka teretan. Ini tersebut telasan segelunya mana cuma di luar teretan. Orang ini iya depada 0-0 iya depada seraja bersih ini iya depada sesaja bersih saja iya depada cuma mulakan andi itu semestinya teretan kau kembali berikan. Iya ge, salam anu, salam sepura segini pun saja anu kita langkong sepura sampai nge-laki, sampai kipun seilang rumah ini kau sejauh abu, tak halal kunci ge kok tak bisa nyepura ge toh eh, dari memanggil ke bala sekiranya makin pun ke bala ke sedang rasa halal segala iya, saya sakti ini kok kurangku orang ke ikhlas segala. Lakan canggih, lakan sah biasa kan? Ketemuan biasa, ala abolong lako biasa, sudah biasa sebenarnya. Ini pun mangkir sepeda motor bareng mereka mangkir ngarakapi. Pas mangkir itu semua orang cuma gentelasan kan? Setanggi, sahdi bersegini, sesaji bersegini, sahdi semua orang ke tak bisa kan? Melakan mangkir ikan di salames dia mereka. Kau tuh ikut mana? Katanya apa? Lebih keteretan yang akan merampok, yang akan mengambil kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu sini keteretan. Bila orang beri kemana keteretan. Ya Allah Ta'ala panggil, ya Syekh. Silakan si A, Karimonteng, masuk surga. Si B masuk surga. Si C masuk surga. Sampai mungkin masuk surga semuanya. Pas bermakin diantaranya yang masuk surga dipanggil lagi. Mang, tunggu dulu ya Allah, lapor dulu. Itu jangan dimasukkan, tolong jangan dimasukkan dia. Ada apa? Ini baik semuanya. Ada sembahyang banyak, ada puasa banyak, ada zakat, ada haji berkali-kali malam haji dan sebagainya. Kebunnya banyak untuk masjid dan sebagainya. Betul itu ya Allah. Betul semuanya itu betul ya Allah. Cuma dengan saya ada hubungan yang belum selesai dengan saya. Hubungan apa? Ia pernah melukai saya ya. Ia pernah menyakiti saya ya Allah. Ia pernah mempunyai salah kepada saya Allah. Belum sempat ia minta ampun kepada kamu, kepada saya Allah. Kemudian kamu ini mau minta apa kepada kamu sekarang ini? Apakah minta balas yang kamu dulu sakiti itu? Sekarang akan membalas untuk menyakiti pula? Tidak ya Allah. Barangkali dulu apa namanya dia yang mengambil motor Anda, apakah dia harus mengembalikan motornya kepada Anda? Tidak perlu motor sekarang ya.
Semuanya ditanyakan, punten, untuk apa kamu sekarang ini? Begini ya Allah, saya akan mengambil kebaikannya ya Allah, sesuai dengan kesalahannya ya Allah. Kalah Pak terus. Mau sampai dua orang makin senaju, kalah terus. Tiga orang maju, ngambil kebaikannya. Akhirnya habislah yang namanya kebaikan. Tidak dengan nuntut Pak. Ini sudah habis kebaikannya. Kamu mau nuntut apa? Kebaikannya sudah habis. Dan apa ya Allah, sekalipun kebaikannya habis, saya punya, kan punya dosa ya Allah, akan saya berikan dosa saya ini ya Allah, biar semuanya tidak berat kami. Begitu kan. Datang pada abrigu sana. Kebaikannya semuanya habis. Asalnya tidak punya dosa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara punya dosa kepada manusia mengirimnya numpuk dosa yang datang dari musuh-musuh di dunia ini. Sehingga beta kula pun panjenengan to ri salah ngalah. Salahnya saling ngalah kula pun panjenengan to ri punten orang mereka dulu nyabana mesti kula pun panjenengan mereka merasa adik salah kore salah kabru salah sepora beri dunia katos ke akhirat male lapang male nyaman alung polong wabu sederhanan beri kemai dunia namun katos ke Allah kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Sekali itu bisa awas pematur Allah mantil muka anak penerjaman almarhumah kunawatika itu Andi akan dengan selesai jalan kubur padeng sumber lebar amin Allahumma amin. Lebar kata apa? Jalan kubur kata itu cerita mun orang beri keselamat tadinya bi Allah Ta'ala kata itu diperluas tempat sebenarnya kubur kata itu sepanjang mata memandang tolong cerita alam kubur kata itu mun orang bagus cerita bi Allah Ta'ala beri diperluas sejauh mata memandang. Alhamdulillah. Jadi pun sejauh mata memandang mereka terlihat. Insya Allah dari pintu ke jalan aspal keluar itu tembus mereka. Alhamdulillah. Bercakasa beri petengah mangkem mereka terlihat kuburan mereka. Kan gue dari selama orang padang mereka terlihat. Depan itu orang padang beri alam kuburan itu. Kan gue dari sebagus. Amin Allahumma amin. Ini cerita. Kimun berpanjen mun kulun panjen dengan beliga. Lah kalau tak bagus setan. Engki mangke tanggal 30. Padam lampu, korek kade, senter kade, kade bintang, kapan boleh bulan. Orang peteng gak gitu cerita, alam kok boleh gitu. Kan kuih orang selakaran tadi amal bagus. Ya juna Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantan saja nak kebagusan yang terima di Allah Taala. Amin Allahumma. Kebagusan yang terima kesalahan dari semua rasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ingin ajak bungjo kelihatan cerita cerita nator salah dua kulo berpanci dengan istri. Kulo berpanci dengan adu akhir yang lain tadi itu tak rugi. Adu akhir situng orang Islam. Astagfirullahaladzim bil muslimin wal muslimat. Allah Ta'ala beri kejari sebanyak manusia sehwa aki di dalam dunia gak itu memanggil sampai satu istighfar. Astagfirullahaladzim bil muslimin wal muslimat. Astagfirullahaladzim bil muslimin wal muslimat. Saya sambian jajar ya. Aku kapir lagi sama aku kau tidak kau. Astagfirullahaladzim ni wali wali. Astagfirullahaladzim ni wali wali. Aku ikut bengku bapa aku bapa engkau bapa gula engkau bapa aku ring lain lain itulah lebih tinggi aja. Aku ring lain juga. Pembiar saya aku lebih sambian ni kan. Asal dia kakak aku ring lain berita. Aku lebih sambian kerja istighfar kan aku ikut hibi bapa engkau kemudian ditambah lagi ring lain. Dan Pak Gun tak itu istighfar lah. Gejen tak itu Pak Gun. Maksudnya Pak Gun tak itu tak ngeluangi. Abu Alirnya belinya mana? Cereng rebena, cemana? Satos, pas ada tinduratos. Berarti mereka itu beledan Pak Mun rebena. Mun mangkin belinya mana Pak Ratos sedetan. Ini bagi panggin Pak. Mun mangkin mereka dua panggin. Mangkin Fatihah situ kakui bapak ibu pas boleh kakui guru pas boleh kakui nikah pun dan bagian si paling akibatnya hadirlah mereka
paling ngaji ring situ, paling ngaji ring dua, telur kaget tak diterima. Allah Taala tak melarang tak diterima banyak. Amal doa banyak mungkin pasti ini kini begini. Bun dari kah itu, pak pun kah itu. Nyatanya di Al Quran situ, kan gue situ orang, kan gue orang gonya dari sana kah itu kaget para muslim. Pas untung apa napa? Pas mungkin dia kirimin peteha orang gonya, pas bandula saya kirimin peteha. Maulid tiba termasuk kenyamana bersenji perika-perika ikirimin kapi perika pambil berempaan menangan kau berhubung dan miru kapi panitir aja kapi alhamdulillah sekali itu orang-orang kau berhubung dan seorang mantan gulungan panjenengan ngeparloh tretan almarhumah tretan Pak Sargawi sekeluarga siak nolong perika gimana dan moga gulungan panjenengan bila biasa nolongi kebagusan orang lain, insya Allah kudu bersabian bukan ditolong di dalam kebagusan orang lain. Amin Allahumma. Orang lakonnya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.